Jadi ini. Jadi ada dua sungai besar, Pak Bu. Sungai Camat, Camat semua. Iya, iya. Oh, Camat, Camat. Camat. Ya. Camat. Camat ini ada jengkolnya ya. Iya. Dari libur. Dari libur. Jadi ini namanya lorong wisata, Pak Bu. Oh, ini lorong wisata. Iya, jadi mana anu mau kasih lihat. Menarik ya. Kawasan Peduli Inflasi. Inflasi. Ini untuk lagi di mana nanam, bikin lobster sendiri, ini sendiri, lobster sendiri, aquapon sendiri. Ini semua pakai metafor semua. Oh, ini ya. Ini siapa yang tanam? Ya, tahu ini. Ada Pak Pak. Ya, 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 ya. Ada barcode-nya semua, Pak. Barcode bisa langsung lihat semua. Lorong bisa. Ini nama-nama kota, Pak. Kalau Siti kan di sana kota. Ini cuma lorong, Pak. Jadi kami masih semua. Kami masih semua. Ini cabe, ya. Ini yang bikin inflasi ini. Ya, jadi kalau kita tanam sendiri, sebenarnya tidak berkurang. Kami sudah lakukan dari 2014 ya. Ya, 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 ya. Ini bawang. Ini udah sudah panen berapa nih? Sudah panen ketiga ya. Waduh, hebat sekali. Kalau 14 ya di KWT, KWT semua. Oke. Semua yang kelola KWT ya. Iya, ya, bagus. Ini lahannya siapa punya? Pasung, Pak. Kebetulan ada yang nggak digunakan, jadi kita... Pasung, kita pinjam. Oh, diizinkan sama pemiliknya. Iya, iya. Mereka. Ya, kita bantu bibit aja, Pak. Bantu bibit, mereka teruskan. Mereka fight, Pak. Oh, mereka fight. Ya. Jadi dikasih mandiri mereka. Iya, iya, iya. Mandiri semua. Baru sekitar selesai ya. Dan mereka makan di atas sungai. Ada tempat ya. Makan. Jadi nanti semua hasil ini mereka makan. Mereka sadar. Ya, sekarang sudah. Ya, ya. Padi juga, kita mulai nanam padi. Coba padi. Oh, coba ini padi ya. Jadi disiram gitu ya? Padi ladang. Ada lorong wisatanya. Iya. Ini kalau dibaca ya, pakai itu bisa ya? Bisa, langsung. Kita baca sekarang. Iya. Lorong apa ini? Jadi di sini nama-nama kota di dunia. Ada lorong Washington. Jadi di sana kota di sini cuma lorong. Wisata Makassar.com lorong wisata Sydney. Wow. Kosong. Ada menunya apa semua ada. Ada menu. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah. Mati dulu. Proses panen cabai dan tanaman hidroponik. Iya. Selanjutnya. Di opini ini ya, jadi paling pertama ini baru ya, ini baru di gaya bulan misalnya bulan Pak Gubernur ya. Sampai lari lagi ya, jadi ini kan ini ya. Alhamdulillah dapat empat ekor. Yes. Jadi kami atas nama seluruh masyarakat Kota Makassar menyampaikan terima kasih ke Bapak Gubernur Jawa Tengah. Insya Allah persahabatan masyarakat Jawa Tengah dengan masyarakat Sulawesi Selatan khusus Kota Makassar itu terjalin dalam sejarah panjang. Buktinya
Raja Jawa lebih lama tinggal di Makassar dan itu menjadi pahlawan nasional kita, Pangeran Diponegoro. Pertautan sejarah inilah yang saya kira memanggil hatinya Leman Abah datang ke sini. Kita panggil Leman Abah saja, kan sudah keluarga kita. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Gub. Semoga Pak Gub berkenan. Dan sekali lagi salam hormat bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya lagi promo Borobudur Marathon. Mohon maaf ikannya udah habis. Tapi kita coba bagaimana silaturahmi antar anak bangsa kita lakukan. Maka kita membuat namanya Friendship Run. Jadi lari persahabatan. Kita mulai dari Semarang, Jakarta, kemarin Medan, dan terakhir di Makassar. Makasih tadi Pak Gubernur hadir, Pak Wali Kota hadir gitu. Pak Wali Kota larinya kencang banget. Begitu start, gak kelihatan lagi. Aduh, iya. Ternyata balik kanan, gak gitu. Ada acara beliau. Jadi setelah saya tadi keliling, Pak Wali, ini friendship run terbanyak yang diikuti, yang pernah kita laksanakan. Jadi, Bapak, ternyata pelari-pelari di sini komunitasnya luar biasa. Bahkan tadi ada dari banyak wilayah di luar Sulawesi Selatan ternyata. Dan banyak dari kota-kota di luar Makassar tadi ikut semua. Pak, kita ikut lagi dong, ikut lagi gitu. Saya bilang, oke, selanjutnya lari di Borobudur. Wow, gitu. Kalau nanti kurang, minta tiket wali kota. Saya bilang gitu. Kan minta aja, dikasih sama enggak kan terasa ke wali kota kan. Yang berikutnya lagi tentu saya merasa senang karena kalau saya pingin coto, sekarang di Semarang datang sendiri. Gara-gara dikasih gelar Dengman Abad dan sudah dikasih badik. Sudah dikasih badik gitu, cuman bahasanya aja belum ngerti. Tadi dikasih sambutan tadi, waduh ini badiknya beneran gitu. Sama, jadi penghormatannya dahsyat dan Koda 4 Diponegoro itu setiap kali Pangdam baru pasti ke Makassar berziarah dan dari silsilah yang ada di sana beberapa bulan lalu saya ke sana juga bisa menceritakan hubungan baik ini itulah anak bangsa yang kami datang ke sana, kami datang ziarah ke makam Hasanuddin, seorang yang sangat pemberani. Kami belajar betul dari spirit yang depan dan belakangnya orang Makassar, orang Sulawesi Selatan itu sama. A kata dia, A buktinya, begitu. Dan itu yang kemudian membuat kenapa orang Makassar ini hebat-hebat. Pelautnya hebat. Tidak hanya sampai di Jawa aja, sampai di Afrika Selatan. Bapak-bapak patung sana ya. Terus kemudian di Australia itu, di Australia paling utara itu kalau tidak salah ada kampung namanya Makassar. Dan itu pasti orang dari Makassar. Pasti karena pelaut yang sangat hebat. Yang kedua soal pangan, lumbung beras Indonesia salah satunya adalah Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Sulawesi Selatan. Dan ini yang membuat kita sebenarnya kalau tahun depan ekonomi sulit, pangan sulit, sebenarnya kita paling siap. Kalau Presiden bilang tahun 2023 itu gelap ekonominya, bukan menjadi apa hal yang menakutkan buat kita. Justru karena kita tahu tahun depan akan gelap, maka hari ini siapkanlah penerangan. Siapkanlah senter, siapkanlah Petromax, siapkanlah listrik, siapkanlah lilin korek api untuk menjadi penerang. Dan itu apa? Seluruh halaman kita seperti di lorong wisata ini bisa dioptimalkan. Ternyata ya, saya tidak yakin apa 10-20 tahun yang lalu area ini bermanfaat. Mohon maaf, mungkin bisa hanya dipakai buang sampah, ya kan? Bisa dipakai untuk ya hal yang tidak bermanfaat. Tapi hari ini begitu ada kolam-kolam, taman menarik, itu bagian dari persiapan. Dan soal itu saya kira orang Makassar, orang Sulawesi Selatan jagoan semua. Dan terbukti tadi ibu-ibunya aja nanam cabenya, aduh pedesnya kalau kayak gitu udah kayak istri saya marah gitu.
Sama ya pedesnya. Tadi ada sayur ya Bu ya? Wah, luar biasa. Dan benar tadi Pak, kalau ini organik semua dimakan ya, tentu saja ini akan bikin sehat. Tinggal ibu-ibu, mari kita peduli ibu hamil. Pastikan kandungannya sehat. Kalau mereka maaf dari kelompok tidak mampu, bisa disuplai sayurnya dari sini. Insya Allah anaknya lahir sehat, tidak stunting. Paling enggak kalau tidak stunting ya, dia akan cerdas. Tingginya sesaya minimal. Kita biar semangatnya kan hebat nanti kan. Dan itu nanti kalau belajar pasti cerdas-cerdas. Dan Bapak Ibu boleh lihat, orang-orang cerdas di Indonesia itu nomor satu dari Sulawesi Selatan. Ya, ya. Saya kita kadang-kadang belajar ini kok cerdas-cerdas makannya apa ya? Ikan. Saya baru tahu kenapa saya nggak cerdas, karena saya makannya ikan. Ternyata orang sini makannya ikan. Nah itu yang bikin cerdas. Bapak Ibu, salam saya untuk keluarga. Hari ini saya senang sekali bisa disambut. Setidaknya sah sudah, utang saya terbayar. Dan kami berterima kasih Pak Wali, sambutan dari Friendship Run ternyata sangat luar biasa. Semua yang datang tadi merasa bahagia. Dan kita bercanda sepanjang jalan, ketemu masyarakat yang tadi blok-blok di jalan, ternyata wow. Sebagai anak bangsa, kita tunjukkan bahwa kita bisa gotong royong dan bisa bersatu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu, lihat jongkok di depan Pak Gubernur juga gak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita pindah ke sana. Ya. Tunggu.